ada seorang hamba Allah, dia koma. Dan dia koma selama 3 bulan tuan-tuan. Dia kena kanser. Kena kanser stage 4 dia punya kanser. Kanser darah, kanser hati, kanser apa lagi satu lagi. Doktor dekat Kubang Kiran kata, kes awak ni dalam Malaysia ada 5 kes. 5 kes, 4-4 mati, awak seorang hidup. Kata dia Allah, dia koma 3 bulan. Dia kata, ustaz, orang kata saya mati, orang kata tak, saya hidup. Saya koma, saya hidup lah. Saya tengok belaka, saya lalui belaka. Pertama, hari pertama koma, kena seksaan kubur, dia kata. Kan? Takhtalifa adla'u. Memang betul yang Nabi kata tu, dihimpit dengan kubur sampai tulang ni, tulang rusuk ni jadi gini, dia kata. Sakitnya ustaz, sakitnya. Dia kata, kalau nak kata sakit tu ustaz, contohlah kalau kita letak jari kita ni, orang ambil tukul besi, orang ketuk kuat-kuat. Ya Allah sakit. Dia ketuk lagi kali kedua, lagi sakit yang kena rusuk tu ustaz, lagi sakit. Dia cerita tuan-tuan, dia tengah bawa kereta tau, daripada airport Kota Baru ke Besut. Lepas tu dia kata, saya dibangkitkan dekat satu padang besar. Padang tu dia punya batu kerikilnya bercahaya berkilau-kilau. Saya seorang bogel telanjang, tiba-tiba ada skrin besar, skrin putih besar macam TV gitu. Sekali tengok-tengok ada baca, ada filem, dia kata ada pelakon. Dia perhati tengok, siapa pelakon ni? Tengok-tengok aku, ya Allah, sejak saya baling sampai saya pitam, panjang je lah filem tu ustaz. Ya Allah, panjang. Saya tengok benda semua yang dia buat lah, yang elok, yang tak elok, yang maksiat, yang tak maksiat, semua kerja dia buat. Sudup beras, sudup anak orang, layak anak orang, macam-macam, dia kata. Saya tengok tu ustaz, saya menangis, saya muntah, menangis muntah, menangis muntah. Panjangnya cerita tu ustaz, panjang. Dia buat kereta tau, nak ke Besut ni. Tiba-tiba, ustaz, kita kat mana ni? Mana aku tahu. Ah, dah silap jalan ustaz. Terganggu dia cerita tu, dia terganggu, dia silap jalan. Astaghfirullahaladzim, silap jalan. Ha, itulah Ana, tak boleh tak, kalau Ana ingat cerita tu Ana je terganggu. Oh, dia pun corner balik, jalan ke jalan betul lah. Jalan ni sama boleh cerita. Saya tengok ustaz, teruknya lah saya ni, teruknya lah. Letihnya, dengan dahaganya, dengan saya. Dia kata, kita menangis muntah, panjang sangat, dia kata. Lepas tu dia kata ada nampak orang tua. Orang tu tak larat sangat. Saya pernah dengar cerita, orang koma, dia alami situasi yang sama tau. Dia kata dekat padang ni luas, tiba-tiba ada orang tua follow dia. Tapi orang tua ni tak boleh pergi jauh, dia tak larat. Dia akan temankan member ni, teman-teman, sampai separuh jalan. Dia kata apa? Aku dah tak larat dah, kau teruskan perjalanan kau. Tolonglah ikut saya, aku sampai sini je aku boleh tolong kau. Sampai, tolonglah ikut, aku tak boleh sampai sini je. Lalu ditafsirkan oleh orang-orang alim tuan-tuan, apa makna orang tua tu? Itulah amalan kita tuan-tuan, yang tak cukup di padang mahsyar. Allahu Akbar. Takut dengar tau, takut. Anda bila dengar termenung seorang, ya Allah, amalan aku banyak mana, ya Allah. Tak ada tuan-tuan, amalan kita tak ada tuan-tuan. Dia cerita kawan ni, sesat pula kali kedua. Ustaz, kita kat mana ni? Dia kata, Syekh, tak ada cerita lah, ceritakan sampai mana kita. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Dah sampai ke tempat program, barulah sambung cerita tuan-tuan. Jadi dalam banyak cerita yang panjang di koma semua tu, dia kata panjang dia 3 bulan kan. Dia ada ingatlah kisah-kisah tu. Antara ini dia kata dia kena seksa, dia ambilnya mata kail tu, penyangkut, dia letak, dicocok dekat bawah hari-hari ni, dia tarik sampai ke atasnya. Sakitnya, ya Allah ustaz, sakit. Jadi cerita dia menangis, dia menangis, sakit ya Allah ustaz, sakitnya, dia kata. Sakit. Memang kita dengar pun ngeri. Kan? Lepas tu dia alami satu situasi. Sebenarnya dia tengok gambar tu, dosa dia banyak kan, daripada muda sampai dia koma tu. Lalu dia kata, ya Allah, banyaknya dosa aku, kau bagilah aku rasa seksaan neraka yang paling ringan, ya Allah, paling ringan, dia kata. Lalu ada saudara kata dekat dia, seksaan neraka yang paling ringan dah tak ada dalam neraka dah. Dah tak ada seksaan neraka yang paling ringan, telah dikeluarkan daripada neraka sejak 500,000 tahun yang lampau. Benda tu dah tak ada dalam neraka, dah dikeluarkan dah. Tapi dia kata, aku nak rasa juga, dosa aku banyak sangat. Tak payah, dah tak ada dah benda tu. Lepas tu suara tu hilang. Bila suara tu hilang, sekali lagi dia kata dekat tengah-tengah padang pasir luas dia ni,
Jalan dia jalan nampak ada sepasang kasut, dia kata. Jadi telanjang bogey, siapa tak ada apa tak ada, dia tak pakailah kasut tu, dia kata. Elok nak sawak kasut tu, ibu jari kiri dia terkena kasut. Dia kata, bila saya kena Ustaz, Allah, dia kata, nak pecah kepala dia. Bahkan nak pecah kepala, sakit gila kena kasut tu. Macam nak terbakar badan dia, nak meletup badan dia, kata, Allah, sakitnya. Lalu suara kata apa? Itulah azab neraka yang paling ringan, yang telah dikeluarkan 500,000 tahun yang lampau. Sepasang kasut. Allahu Akbar. Tuan nanti ingat kisah azab paling ringan kat neraka tu, kan? Diletakkan api dekat tapak kaki, menggelegak kepala otak. Allahu Akbar. Kawan ni alami, Syekh. Panjang cerita dia. Last kali tuan-tuan, dia kata masa dia nak sedar tu, dia naik atas tangga ni. Gini lah, tingkat kedua ni, naik kat sini. Lepas tu orang kata, kau tengok bawah tu. Dia pun tengok. Dia tengok kat bawah, ada orang atas katil. Buaya berselirat ni, berselirat. Dia tengok siapa tu. Ya Allah aku, ya Allah. Dan dia diri-diri. Dia macam roh dia lah, dia tengok diri dia. Atas katil, buaya berselirat ni. Ya Allah hidupkan aku, ya Allah hidupkan aku, ya Allah hidupkan aku. Dia kata bila dia sedar, air mata mengalirnya. Keluarga, doktor semua nangis belakang. Dia mati dah, hidup lagi dia ni. Lepas tu dia kata, lama-lama dia dah okey, dah boleh normal sih. Dia berasa tak sedap kaki belah kiri dia. Kenapa kaki aku tak sedap? Dia selak apa nama simbol, tengok-tengok ibu jari kaki terbakar, dia kata. Allahu Akbar. Ha, yeah. Dia ni Allah Ta'ala pilih dapat benda tu, tuan-tuan. Dia kata, saya tak cerita kat semua orang, Ustaz. Orang yang rapat saya pun saya tak cerita. Orang yang tertentu je saya cerita. Anda kata tak mustahil benda ni. Dan ada orang pernah lalui benda ni, tuan-tuan. Dia kata ada lagi bendanya, tapi saya tak cerita kat Ustaz, dia kata. Sebab saya cerita kat bapak saya, bapak saya kata, kau jangan cerita kat orang benda ni, jadi fitnah nanti. Hamba Allah ni, tuan-tuan, dia buat kerja macam-macam daripada muda dia. Teruk sangat. Sampai bapak dia, mak bapak dia tak nak makan langsung rezeki dia. Aku tak nak makan duit kau walaupun satu sen. Duit kau ni semua syubhat, tak syubhat, haram, dua tu je. Teruk. Sekarang ni dia duduk dekat sebuah pondok, berkhidmat, jadi driver. Kadang-kadang dia kata, mari juga Ustaz, dia teringat. Bila mari teringat tu, anak tadi buat apalah, anak kena baca Quran. Dia baca Quran sampai lah baru boleh normal balik, kata. Kalau mari benda tu, Allah tak boleh hidup saya. Ya tuan-tuan, na'udzubillah min zalik.